Sebagaimana mobil, pesawat juga memiliki wiper di bagian depan. Fungsinya sama, untuk menyeka air saat hujan deras ataupun anti-icing semata agar visibilitas pilot dan kopilot tetap terjaga. Menariknya, saat pesawat berada di ketinggian 37.000 kaki dengan kecepatan 740 sampai 930 km per jam, kenapa wiper tidak rusak dihempas angin kencang? Jawaban atas pertanyaan itu tentu tidak sederhana. Namun, tidak pula terlalu sulit sampai tidak bisa dijawab. Menurut John Cooks, mantan kapten US Airways dan sekarang mendirikan perusahaan keselamatan penerbangan, dalam rubrik Ask the Captain USA Today, wiper pesawat tidak rusak diterjang angin kencang saat di ketinggian jelajah, erat kaitannya dengan desain aerodinamis pesawat. Jawaban singkat untuk pertanyaan ini adalah bahwa desainer pesawat memanipulasi aliran udara dengan cara yang memungkinkan udara lebih lambat sekitar kaca depan dan wiper. Mereka adalah orang-orang yang sangat cerdas. Jawaban lain atas pertanyaan, kenapa wiper tidak rusak diterjang angin kencang saat pesawat ngebut di ketinggian 37.000 kaki adalah karena wiper tidak digunakan pilot. Pilot dan kopilot umumnya memang tidak pernah menggunakan wiper saat pesawat berada di ketinggian jelajah, sekalipun saat hujan deras. Pertanyaannya, kenapa pilot dan kopilot tidak menggunakan wiper bahkan ketika hujan deras? Saat di ketinggian jelajah dengan kecepatan mencapai sekitar 930 km per jam, hujan deras tidak akan bertahan lama di kaca pesawat karena langsung tersapu oleh angin. Apapun jenis dan tipe pesawat, pilot hampir dapat dipastikan tidak menggunakan wiper bahkan ketika hujan lebat sekalipun saat di ketinggian jelajah. Pada umumnya, wiper pesawat digunakan pilot pada 4 posisi. Saat hujan lebat terjadi, ketika masih di darat sebelum lepas landas, saat lepas landas, landing approach, dan landing. Wiper pesawat atau aircraft windshield wiper umumnya memang memiliki sistem yang tidak boleh dioperasikan saat pesawat berada di kecepatan tertentu. Namun, tingkat kecepatannya bisa berbeda-beda. Yang pasti itu tidak akan digunakan saat di ketinggian 30 sampai 37.000 kaki. Dari berbagai jenis dan tipe pesawat, tidak semuanya menggunakan dan mempunyai wiper sebagai penyeka air hujan dan anti-icing. Disebutkan tergantung pada desain pesawat itu sendiri. Sekian dulu ya tayangan video kali ini. Jangan lupa di-subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Sampai jumpa!